I-N-I-N-I Ini P-A-P-A R-I-R-I Pari. Anak-anak, kita akan belajar tentang ikan pari kekeh dan pari kikir ya. Ikan pelit. Bukan. Di Indonesia ada 6 jenis pari yang bentuknya seperti hiu. Semuanya hidup dan berkembang biak di laut yang berpasir dan berlumpur. Bentuk ikan pari kekeh dan pari kikir ini tidak seperti bentuk ikan pada umumnya. Apakah pari ini halal? Oh, tentu. Seluruh biota laut itu halal. Kecuali kapal selam. Halal dan haram tentu juga tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Yang pasti, kita harus memanfaatkan dengan bijak dan benar, menurut ilmu pengetahuan. Kalau ikan ini habis, bapakmu mau nangkap ikan apa? Makanya mulai sekarang dan nanti, kalau anak-anak jadi nelayan, ikan harus dijaga. Supaya apa? Supaya baik jalannya. Kan ya. Ikan pari kekeh dan pari kikir ini harus kita jaga supaya tetap ada di laut. Jadi kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ikan ini. Caranya bagaimana? Tangkap ikan secukupnya dan tangkaplah yang berukuran besar-besar. Kalau kecil, namanya ikan cupang dong. Kalau terlanjur tertangkap, bisa dilepas kembali. Nanti kalau sudah besar dan berkembang biak, bisa kita tangkap lagi. Aku belum cukup umur. Pari kekeh atau kikir ini berusia dewasa jika berumur 7 tahun. Atau berukuran 1,8 meter. Siapa yang mau jadikan pari? Kalau kita ambil sebanyak-banyaknya, mau besar, kecil, nanti ikan ini akan habis. Kalau ikan ini habis, kita tidak bisa lagi menangkap ikan ini. Jauh-jauh ke tengah laut, gak dapet ikan. Kan sedih. Bu Guru, emangnya bisa dihitung ikan di laut? Bisa, makanya perlu didata. Setiap ikan yang mendarat akan dicatat untuk bisa diprediksi. Seberapa banyak ikan pari kekeh dan kikir ini di laut? Siapa yang mau jadi ikan pari? Di negara-negara lain, ikan ini sudah habis. Tapi di Indonesia masih ada. Menurut para peneliti dunia, status pari-pari ini sudah kritis. Sebentar lagi bisa jadi punah. Contohnya seperti pari gergaji. Apakah pari ini dilarang ditangkap? Boleh ditangkap, tapi dibatasi. Agar populasinya di alam tetap terjaga.